warga yang lainnya nih, Mas. Sepertinya ini hasil rampokan para perampok itu. Sebaiknya kita berikan saja kepada gadis-gadis ini. Iya, Nyai. Aku setuju. Nyiroh, bagikan barang ini semua ke mereka. Baik, Nimas. Ini buat kamu ya. Nah, ini juga buat kalian. Nah, ini untuk kalian ya. Nah, anggap saja kalian teh habis merantau, pulang bawa harta yang banyak ya. Terima kasih sekali, Nyi. Tapi... kenapa? Kan sudah dibagi. Kami takut dihadang oleh para perampok di jalan, Nyai, karena banyak barang berharga ini. Apalagi kami semua perempuan, makhluk yang lemah. Baiklah, kalau begitu kami akan mengantarkan kalian semua untuk pulang. Terima kasih, Nyai. Mari. Ada apa kalian datang ke istanaku? Aku ingin meminta bantuan, Nyai. Bantuan apa yang kau butuhkan? Aku membutuhkanmu membantuku dalam membuat istana. Aku sudah semaksimal mungkin dalam membangun ini. Tetapi, usahaku kali ini tidak membuahkan hasil, Nyai. Baiklah. Aku akan membantu kalian. Aku akan mengirimkan pasukan istana untuk membantu kalian membangun istana Gandar. Dan aku janji, dengan kekuatan mereka, istana itu akan selesai dalam sekejap. Terima kasih, Nyai. Aku terima bantuanmu. Tentu. Karena tanpa bantuanku, kalian tidak akan bisa membangun dan menyelesaikan istana Gandar. Sekarang, tunjukkan di mana letak istana Gandar yang ingin kau buat. Baik, Nyai. Mari. Aku harus keluar dari tempat ini. Bagaimanapun caranya, aku harus segera mencari ibundaku. Dan aku sekarang mencemaskan keadaan, ya Allah. Siapa orang itu? Aku seperti mengenalinya. Sayang sekali, aku tidak bisa mengamati dengan seksama. Jangan coba-coba kabur dari sini. Kau tidak akan bisa menangkap. Benar, Syekh. Itu Raden Kian Santang yang sebenarnya. Tapi menggunakan raga yang berbeda. Masya Allah. Jadi dia benar, Syekh. Raden Kian Santang. Alhamdulillah. Raden Kian Santang hanya mati suri. Ajal yang sebenarnya belum tiba. Tapi kita merlukan
Mustika Merah Delima untuk mengembalikan kepada raga yang sebenarnya. Semoga saya segera mendapatkan mustika itu. Insya Allah, berdoa. Mohon maaf, Syekh. Bagaimana keadaan istana Pajajaran sekarang ini? Gusti Prabu Siliwangi menjatuhkan hukuman cambuk pada Nyimas Ratu Subanglarang, Syekh. Astagfirullahaladzim. Mengapa ini bisa terjadi? Entahlah, Syekh. Gusti Prabu Siliwangi tampak sangat aneh. Tidak seperti biasanya, Syekh. Sebaiknya kita harus segera mencari tahu tentang keadaan istana Pajajaran. Saya jadi penasaran, mengapa Gusti Prabu bisa bertingkah laku seperti ini? Baik, Syekh. Aku sangat setuju sekali. Kita harus segera pergi ke sana. Mulai hari ini, aku umumkan kepada kalian, jika Mahesa aku angkat menjadi senopati kerajaan, dan Lawung Seta aku angkat menjadi penasehat kerajaan, jika kalian membantah, aku hukum gantung kalian. Ternyata sangat mudah untuk menguasai istana Pajajaran. Hei, lelaki yang sudah tidak berdaya, kami permisi dulu ya. Saya teh mau mengantarkan para gadis ini untuk pulang sekaligus membawa hasil rampokan kalian. Terima kasih banyak ya. Tolong lepaskan kami. Iya, Nyai. Enak saja. Nanti kalau dilepaskan, kalian teh pasti merampok lagi. Lebih baik di sini saja. Nanti juga ada harimau yang melepaskan kalian. Di tangan, Nyai. Ini dia perampok yang sudah menangkap kita. Mari kita hajar mereka. Tunggu, cukup, sudah. Tidak perlu. Tidak baik. Kita menyerang seseorang yang sudah tidak berdaya. Baik, Nyi. Sebaiknya sekarang kita kembali saja. Baik, Nyi. Mari semuanya. Aku akan membangun istanamu dalam sekejap.
Samudra. Aku benar-benar sangat tidak menyangka. Ternyata Nyai benar-benar orang yang sangat begitu sakti mandraguna. Tenang, Amuk Marugul. Ini baru sebagian kecil dari kekuatanku.